Informasi lain, saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular jenis king cobra di dalam rumah warga. Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga yang menemukan adanya ular yang berdiam di bawah kasur. Ular jenis king cobra ini masuk ke rumah milik warga dan membuat seisi rumah panik. Karena ular king cobra diketahui ini memiliki bisa yang mematikan. Butuh waktu 30 menit bagi petugas damkar untuk memindahkan ular sepanjang lebih kurang 3 meter yang bersembunyi di balik kasur ini. Setelah berhasil dipindahkan dan dimasukkan ke dalam karung, petugas akan menyerahkan ular ini pada pegiat reptil di Kota Padang untuk kemudian dapat kembali dilepas liarkan di habitatnya. Ayo, Pak Lo, Pak Lo. Pak Lo, Pak Lo, Pak Lo.